Cooper dan Usopp sudah harus dihadapkan dengan Big Mom yang menaruh rasa dendam atas kapten mereka. Sementara itu, Orochi sudah mempersiapkan panggung eksekusi bagi Momonosuke. Lalu, seperti apa situasi dan keadaan aliansi yang lainnya? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 982. Chapter kali ini diberi judul Ruffians Meet Ruffians, atau kalau kita artikan ke dalam bahasa menjadi penjahat bertemu penjahat. Cerita dimulai saat Kaido dan Orochi sedang melangsungkan pesta minum-minum di istana sang kaisar. Selain hadirnya dua tokoh antagonis utama dalam alur Wano ini, pesta tersebut juga ternyata dihadiri oleh Black Maria yang merupakan salah satu anggota Tobi Roppo yang semestinya ikut menjalankan tugas mencari Yamato. Tapi menariknya di sini adalah Black Maria lebih memilih untuk menemani Kaido daripada ikut serta berlomba-lomba mencari Yamato. Entahlah apa motifnya sampai dia tidak berminat untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang jelas dia hanya beranggapan bahwa misi tersebut sudah banyak orang yang menjalankannya. Nah, jika kita lihat perlakuan Black Maria terhadap Kaido, sepertinya dia ingin terlihat lebih dekat atau mungkin sekedar ingin mencari perhatian seorang Kaido untuk sebuah alasan. Misalnya untuk mempermudah jalannya kenaikan statusnya dari Tobi Roppo menuju All Star. Atau jangan-jangan dia menyimpan suatu agendanya sendiri yang bisa mengakibatkan kerugian bagi kubu Kaido. Ya, situasi ini memang sedikit mencurigakan, tapi sekali lagi, Kaido bukanlah sosok tokoh yang mudah ditaklukkan dalam berbagai macam aspek. Entah itu mungkin Black Maria ingin menjegalnya, atau malah ingin mencuri hatinya, siapa tahu kan Black Maria memang menyimpan perasaan kepada Kaido. Nah, berikutnya masih di tempat yang sama, sekarang giliran Orochi yang mengumbar-umbar keberhasilannya. Dia mulai kembali membicarakan tentang keberhasilannya melenyapkan Akazaya 9, dan juga mengapresiasi kinerja Kanjuro sebagai mata-mata. Sayangnya tanpa sepengetahuannya, situasi dan keadaan saat ini tidak seperti apa yang sedang dibayangkan oleh Orochi. Ya, faktanya sekarang musuh mereka sudah mulai memasuki Onigashima. Nah, percakapan antara Kaido dan Orochi juga sempat menyinggung nama Love Tale. Dan memang salah satu info yang sedang ditunggu-tunggu oleh Kaido adalah info tentang keberadaan tempat tersebut. Beruntunglah mereka tidak berhasil mendapatkan info sekecil apapun yang berkaitan tentang Love Tale. Jadi ini artinya Kaido harus ikut berlomba-lomba dengan kaisar lain atau dengan tokoh generasi terburuk yang sama-sama mempunyai tujuan menuju Love Tale. Pastinya untuk mencapai tempat tersebut dibutuhkan seseorang yang mempunyai keahlian dalam mengurai Rod Poneglyph. Sampai sejauh ini saya sih yakin bahwa Kaido tidak akan bisa menyentuh tempat tersebut. Meskipun saat ini ia diketahui menyimpan satu Rod Poneglyph, tapi semua itu bukan menjadi jaminan karena nantinya dia juga harus mengumpulkan 3 lagi dan lalu kemudian barulah menerjemahkan isi dari Rod Poneglyph tersebut. Baiklah, kembali ke alur cerita. Di tengah-tengah dialog antara Kaido dan Orochi, muncullah sosok Kanjuro yang saat itu sedang dibicarakan oleh keduanya. Kemunculan dia memang sedikit membuat keributan sebelum akhirnya dapat didamaikan oleh Kaido. Ya, seperti yang kita tahu, keberadaan Kanjuro di Onigashima sempat juga dianggap sebagai bagian dari aliansi Luffy, dan lalu perjalanannya untuk sampai ke kastil juga dilalui dengan susah payah. Nah, sekarang Kanjuro sudah berdiri di hadapan dua tokoh besar. Kedatangannya ke kastil Kaido selain membawa si kecil Momonosuke, dia juga membawa kabar buruk bagi Orochi. Sebelum Kanjuro menceritakan situasi yang sebenarnya, mereka bertiga terlebih dahulu mengomentari keadaan Momonosuke. Keadaan Momonosuke saat ini memang begitu memprihatinkan. Upayanya untuk bisa kabur ternyata sudah terbaca oleh Kanjuro. Untuk itulah si pengkhianat tak segan lagi untuk menghajar Momonosuke habis-habisan. Selain harus mendapatkan luka fisik, saya yakin psikis Momonosuke juga ikut terguncang. Karena ia juga harus ikut mendengarkan kembali sosok ayahnya yang direndahkan. Ya, semua itu semata-mata akibat ejekan-ejekan yang keluar dari mulut Kaido dan Orochi. Keduanya sepakat menganggap Momonosuke sebagai tokoh yang mengecewakan. Ya, mau bagaimana lagi? Jika dilihat-lihat, sosok Momonosuke saat ini memang menyedihkan. Tapi bukan berarti dia akan menyerah begitu saja. Karena dalam keadaan seperti itu, Momonosuke masih sempat mengkhawatirkan Kiemon dan yang lain.
Ini artinya dia masih punya sesuatu yang harus segera dikerjakan. Apalagi ia sempat mengingat perkataan Luffy yang membuatnya harus bisa bertahan. Nah, kemudian setelah Kanjuro menceritakan keadaan yang sebenarnya, barulah kesombongan Orochi berubah menjadi ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat ketika mendengar semua rencananya telah gagal dan mengetahui bahwa armada mereka sudah menuju Onigashima. Kejadian inilah yang pada akhirnya membuat tubuh Kaido mengetahui fakta yang sedang terjadi di lapangan. Fukurokuju selaku bawahan Orochi memang sempat berusaha untuk menenangkannya. Tapi sampai sejauh ini, ia hanya menitik beratkan pada 4 tokoh generasi terburuk yang sedang mengacau yang harus sesegera mungkin diselesaikan. Ia masih salah mengambil kesimpulan tentang ketiadaan kapal-kapal yang berlabuh. Karena faktanya semua kapal yang ditunggangi oleh para pemberontak semuanya sudah dihancurkan. Jadi inilah situasi yang saya kira masih sesuai dengan rencana aliansi. Nah, justru yang harus dikhawatirkan mereka adalah keadaan Momonosuke itu sendiri. Karena secara sepihak Orochi ternyata memutuskan untuk segera mengeksekusinya. Ini artinya Akazaya 9 sedang diburu oleh waktu. Agar setidaknya mereka bisa datang lebih awal untuk bisa menggagalkan eksekusi tersebut. Kemudian berikutnya beralih ke area lain, tepatnya di lepas pantai Onigashima. Di sana ada kelompok Law yang sedang melakukan komunikasi dengan kelompok Nekomamushi. Inti dari percakapan mereka hanyalah sebatas penginformasian serangan ke Onigashima. Ya, pada akhirnya kedatangan mereka menjadi kabar baik, sekaligus penambah semangat bagi aliansi yang lainnya. Nah, masing-masing kelompok yang berisikan anggota Akazaya 9 untuk saat ini memang masih belum terendus keberadaannya oleh musuh. Semua ini semata-mata akibat kekacauan yang diciptakan keempat tokoh dari generasi terburuk tersebut, yang akhirnya membuat musuh harus membereskan mereka terlebih dahulu. Meski saat itu Kiemon berada di area milik Black Maria dan harus bertemu Big Mom, namun sang Yonko wanita ini justru lebih tertarik dengan Chopper dan Usopp, sehingga membuat kelompok mereka terpecah dan menuju arah yang berlawanan. Setidaknya itulah yang diasumsikan oleh Kiemon. Mereka berdua dianggap telah memancing Big Mom untuk mengejar ke arahnya. Padahal saya yakin baik Usopp dan Chopper tidak akan sempat memikirkan kemana arah mereka untuk kabur. Karena saya kira mereka melakukan semua itu akibat efek kejut dan rasa takut yang teramat. Lawan mereka adalah seorang Yonko dan sialnya mereka adalah anggota SHP yang mempunyai sifat penakut. Meski level ketakutan Chopper berbeda dengan Usopp, tapi tetap saja bertemu Yonko adalah suatu bentuk kesialan bagi mereka. Nah, sementara itu kelompok Nami, Carrot, dan Shinobu sebenarnya menyaksikan apa yang sedang dialami oleh Usopp dan Chopper. Namun mereka memilih untuk bergerak menjauhi mereka. Semua ini adalah ide dari Nami. Tentu alasan ia untuk menjauh tempat tersebut adalah karena faktor keberadaan seorang Big Mom. Ya, memang seperti itulah karakter seorang Nami yang juga mempunyai masalah dengan sifat ketakutannya. Lagian saat itu jika Nami memilih untuk mendekati mereka, maka saya kira hanya akan menambah masalah dan membuat amarah Big Mom semakin menjadi. Karena salah satu tujuan Big Mom ke Wano selain untuk memburu Luffy, dia juga ingin merebut Zeus kembali yang faktanya saat ini memilih untuk berada di bawah kendali seorang Nami. Nah, sebelum sempat bergerak menjauh, trio wanita ini justru dikagetkan dengan kehadiran Prometheus dan seketika itu membuat klimatek Nami berresonansi dengan kehadirannya. Ya, senjata andalan milik Nami tersebut memang menjadi tempat penyimpanan Zeus, jadi sepertinya tidak lama lagi kita akan melihat kedua homies tersebut akan saling beradu. Well, berikutnya beralih ke tempat Denjiro. Di sana si mata-mata untuk kubu aliansi ini sialnya harus bertemu dengan salah satu anggota Tobiroppo yaitu Sasaki. Meskipun sempat timbul kecurigaan karena Sasaki mendengar kabar bahwa ia tidak akan menghadiri festival Luffy tahun ini dan dengan ketiadaan jambul yang menjadi ciri khas Kyoshiro, namun semua itu berhasil Denjiro atasi. Ya, mereka berdua sempat mengajukan pertanyaan satu sama lain dan sampai akhirnya Denjiro mengetahui masalah yang sedang terjadi pada keluarga Kaido. Nah, dengan kembali memerankan dirinya sebagai Kyoshiro, membuat Denjiro bisa melewati bangunan baru yang ada di sana.
dan setelah itu ia kemudian merantai Sasaki yang saya yakin menggunakan batu laut dengan asumsi bahwa semua anggota Tobiroppo adalah DF user, karena jika hanya menggunakan rantai biasa maka situasinya akan berubah. Peristiwa ini kemudian dijadikan Denjiro untuk mengungkap identitas sebenarnya di hadapan Sasaki. Ya, untuk saat ini kelompok Denjiro sudah berhasil mengelabui salah satu anggota Tobiroppo yang setidaknya bisa membuat pergerakan aliansi semakin mendekati Kastil Kaido. Nah, kemudian kembali ke kelompok Marco dan Nekomamushi. One Piece 982 menginformasikan bahwa sejatinya kedatangan mereka berdua menuju Wano tidak dilakukan secara bersama-sama. Marco mengungkapkan bahwa dia pasti akan datang, namun akan terlambat. Ya, semua itu saya kira ada hubungannya dengan Weevil. Untuk itulah Marco kemudian menitipkan sebuah surat kepada Nekomamushi. Nah, yang menarik dari adegan ini justru adalah adanya seorang karakter yang masih dirahasiakan identitasnya. Karakter tersebut sempat berbincang sedikit dengan Marco terkait situasi dan kondisi Oden dan Wano. Tertutupnya negeri Wano membuat orang luar akan sulit untuk menerima berita tentang keadaan negeri tersebut. Itulah yang setidaknya dialami oleh Marco sampai saat ini. Jadi ada kemungkinan kematian Oden pun tidak sempat terdengar oleh mantan anggota Shiroige maupun Roger. Lalu pengambil alihan kekuasaan Wano juga memperburuk keadaan tanah para samurai. Yang artinya segala sesuatu yang menginformasikan berita tentang Wano pastinya akan difilter terlebih dahulu, atau setidaknya hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui keadaannya. Misalnya tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Kaido dan Orochi. Nah, kembali pada karakter misterius tadi. Siapakah dia sebenarnya dan apakah dia adalah karakter baru? Atau karakter lama yang dimunculkan kembali dan mendapatkan jatah untuk berperan di alur Wano ini? Untuk sementara saya menduga dia adalah tokoh yang mengetahui keadaan Wano dari zaman Oden sampai saat ini. Karena saat berbincang dengan Marco, Marco memilih menggunakan kalimat situasi kalian. Ini artinya kata kalian merujuk pada seseorang yang menjadi lawan bicara dari Marco. Nah, apakah itu Izo? Saya kira jika memang dia, kenapa harus dijadikan seakan-akan misterius? Padahal di chapter sebelumnya Oda sudah sempat membuat wajahnya diketahui. Kemudian ada satu sosok yang saya curigai sebagai karakter misterius tadi, yaitu Yamato. Track recordnya yang selalu membuat masalah dengan Kaido menjadikan sosok Yamato seolah-olah berperan sebagai anak yang pemberontak. Jika memang dia tidak menyukai kekaisaran ayahnya, maka bisa jadi peran Yamato lebih condong mendukung kubu yang menjadi lawan ayahnya. Ya, pada akhirnya ini semua masih misterius dan masih ada banyak kandidat-kandidat lainnya yang bisa mewakili karakter tersebut. So, bagaimana menurut teman-teman? Siapakah kira-kira tokoh tersebut? Well, berikutnya ke bagian yang paling akhir. Di sini Oden memutuskan untuk mempertemukan Luffy dengan Ulti dan Page One. Apakah ini artinya Kid Killer dan Zoro ditinggal untuk mengatasi Hacha? Atau kelompok ini memang sudah terpisah-pisah? Nah, jika memang kedua Tobiroppo ini akan menjadi lawan Luffy, tentu hal tersebut akan semakin mempersulit Luffy sendiri, karena sang kapten pasti akan kehabisan banyak energi untuk sekedar mengalahkannya. Apalagi jika Ulti juga merupakan Zoan user yang secara alamiah, Zoan user akan dibekali dengan daya tahan tubuh yang kuat. Saya sih kurang yakin jika sebagian dari elit-elit musuh harus dihadapi oleh Luffy, karena ini akan semakin mengurangi peran dari pasukan aliansi yang lainnya. Saya harap mereka berdua bukan menjadi lawan dari Luffy, dan semoga saja di tengah-tengah pertemuan mereka, datanglah tokoh dari aliansi, misalnya Sanji. Karakter seperti Sanji mungkin lebih cocok untuk memerankan keadaan di situasi saat ini, karena ini semua ada kaitannya dengan Page One. Ya, bukan hanya karena duel mereka yang sebelumnya saja, namun ditambah lagi dengan keberadaan Ulti yang memanjakan Page One yang saya kira akan membuat Sanji iri. Well, saya kira itulah pembahasan One Piece 982. Seperti biasa, jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!